Puji umroh bareng Thoriq Halilintar, kakaknya bilang begini. Puji dan Thoriq Halilintar pergi umroh bareng yang diadakan oleh pengusaha Putra Siregar. Frans, kakak Puji, berkomentar soal hal tersebut. Ia melihat hal itu bagus. Di sisi lain, Frans juga titip doa untuk mendoakan Gala Sky. Ya bagus banget sih, biasanya kan memang tempat yang berbeda gitu ya, tapi ini tempatnya buat beribadah. Ini hal-hal yang baik ya, kita juga dukung dan mendoakan Gala supaya lebih baik lagi, ujarnya saat ditemui di pengadilan agama. Frans mengatakan ingin menjalani ibadah bersama ke Tanah Suci bareng keluarga. Ia berharap hal itu bisa terrealisasi kelak. Ada, pasti ada. Semua keluarga kayaknya ada rencana beribadah bareng ke Mekah, tuturnya. Frans tak menampik kepergian Puji ke Tanah Suci menyisakan kepedihan buat Gala Sky. Ia pun mesti menggantikan peran Puji untuk menjaga anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tersebut. Ia Gala kan sudah mulai ngerti ya siapa yang sering gendong. Siapa yang sering dekat, jadi Gala mungkin merasakanlah hal itu. Tapi masih video call sih sampai sekarang sama Puji. Mungkin Gala juga sudah merasakan siapa yang hangat dengan dia, katanya. Ikhlas, Frans Faisal rela Puji dan Thoriq Halilintar nikah duluan. Frans Faisal mengaku tak iri melihat kemesraan dua adiknya, Fadli dan Puji, bersama kekasihnya. Dia bahkan rela didahulukan oleh keduanya untuk urusan pernikahan. Di tengah kemesraan adik-adiknya bersama sang pacar, Frans Faisal mengaku fokus dengan bisnis yang ia geluti. Sebagai pengganti, almarhum Bibi Andriansyah, Frans pun terus mendampingi orang tuanya menjalani sidang perwalian Gala Sky. Nanti itu, aku belum kepegang. Ini sidang aja belum selesai, doain saja, kata Frans Faisal di pengadilan agama, PA, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Bicara jodoh, Frans mengaku menyerahkan hal tersebut kepada Sang Khalik. Dia juga meyakini jalan yang diberikan Tuhan jauh lebih baik. Allah kan sudah ngatur takdir setiap orang untuk jodohnya sih. Aku percaya aja jalan Allah SWT lah yang diberikan kepada aku, katanya. Frans juga tak mempermasalahkan bila harus didahului dua adiknya untuk urusan menikah. Sebagai kakak, dia rela mengalah demi kebahagiaan Fadli dan Puji. Enggak apa-apa, selama adik aku bahagia, aku enggak apa-apa didahului, pungkasnya. Sekadar informasi.